Jakarta, sesosok jasad perempuan ditemukan di dasar sungai dalam kondisi terbungkus karung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi tengah menyelidiki identitas korban. Jasad perempuan terbungkus karung ini ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak memancing di Sungai Cipinaha, Jatiwaras, Tasikmalaya. Saat ditemukan, terdapat luka lebam di bagian pipi dan leher korban. Jasad korban kemudian dibawa polisi ke RSUD KHZ Mustafa, Tasikmalaya untuk diotopsi. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi guna menyelidiki penemuan jasad perempuan ini. Kita menemukan mayat diduga perempuan di dalam karung di Sungai Cipanaha, Jatiwaras. Untuk sementara terkait dengan identitas mayat masih kita selidiki.